tahu ini merupakan permainan apa? Yap, tepat sekali. Jadi ini merupakan salah satu permainan tradisional yaitu gasing. Nah, sekarang saya sedang berada di Kampung Sekate untuk melihat langsung proses pembuatan gasing ini di rumah Bapak John. Yuk Sobat Budaya, terus ikuti perjalanan saya hari ini. Nama saya Sukri, tapi panggilan di sehari-harinya John. Umur 62 tahun. Kerjaan tukang kecil-kecil ya. Sejak mineral singkat dari umur 14 tahun. Nah, buatnya dulu juga kakakku yang kuih sekali. Nah, itu belajar dewek buat. Dia pacak lah dikit-dikit. Nah, sampai mereka jadi tahu di gasing. Nah, mereka lah galak buat kayu cunggu. Cuma kena lah kurang pemain bergasing. Kak lah kurang buat kak. Mereka jarang-jarang. Tak boleh nak hilang budak-budak galak ngolah hapi mereka ni. Dulu itu buat gasing kak memang tak tahu di kayunya. Ya, buat di kayu keras, kayu berpuyan macam kami sih kak. Nah, tahu di kereta saya itu kak. Kemoning kak. Kuan tak nak mau kepala kak. Nampak main. Dan nak pecah. Jadi bagus merebut itu kemoning kalah. Jadi sekarang kami sedang berada di daerah Talang Lobok Kedodok untuk mengambil bahan dasar pembuatan gasing yaitu kayu kemuning. Di belakang itu merupakan pohon dari kayu kemuning. Oke Sobat Budaya, jadi sebelum proses pembuatan gasing, kayu kemuning yang kita ambil tadi akan dibersihkan dulu dari kulitnya dan setelah itu akan dirapikan sisi-sisinya dengan menggunakan mesin. Kayu yang sudah rapi akan dipotong menjadi beberapa bagian dan akan dibentuk menjadi sebuah gasing. Kalau buat gasing kak, saya galak ambil kayu dulu, kubak, itu dibulatkan, lalu ditak lagi, ditak, tuntung. Setelah dituk gasingnya secara 40 cm panjangnya, nah, itu baru buat kepala eh. Kita buat kepala tajam ke buntut eh. Nah, itu baru ke bedah, amplas, galak dengan di amplas ni. Amun dulu gitu galak segor di amplas, kadang-kadang daun kayu sipit menjerat ni.
cuk meliun kayaknya. Setelah berbentuk menjadi gasing, kita masuk ke proses akhir yaitu penghalusan dengan menggunakan beling. Selain beling, ini bisa dihaluskan dengan amplas juga ya Pak? Alin dekat, mau juga mialin dekat ni, mau juga untuk tahu alin dek, alin mesin juga ni, kita menali gasing nak juga ni, nama kaya kulit kayu tegap juga ni, itu terus, itu dilait, dilap kecil, itu dipulas, dipulas dah dek, jadi mau ke dulu dek, waktu nak main basah ke, jadi keras, lembut ya, gigit jadi kayu tu, itu. Kulit terapnya itu kadang-kadang tuh memakai cek karung koni itu ada pula pakai saya tuh. Tuh mintek kalau baca jangan sampai hilang main gasing kak terus ke terus gitu itu sampai kak cuci jangan sampai hilang gemeran nili nih jadi harapanku mintek bilang ke kalau baca gerasi main gasing kak terus gitu. Nah sobat budaya, jadi itulah tadi proses pembuatan gasing kita hari ini. Mari terus lestarikan permainan tradisional dari daerah kita. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!